udah ratusan ribu katanya. Jadinya di sini banyak sih. Ada. Cobain pak. Itu udah banyak tuh. Alhamdulillah banyak. Nyebrang ke sana nih, nah, tapi ini jembatan jauh. Nah, adanya si bapak ini. Biar tek aja lah ya. Cobain. Nah ini jadi mural-mural di sepanjang Ancol ini bagus ya. Memang tidak sembarangan. Oh, ya, sebelah sana juga ada KRL. Nah ini nih murah-murah. Jadi dibuat dengan sebagus mungkin. Gak ngasal. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Hari ini kita lagi di daerah Ancol ya. Ini nyobain getek sama bapaknya. Tadi udah sempat ngobrol dulu sama bapaknya. Ternyata dia udah lama di sini. Mari kita tanya-tanya sama bapaknya. Jadi di tengah hidup pikuk Jakarta, keramaian Jakarta, ternyata ada keunikan di sisi lain Jakarta gitu ya. Ternyata di antara apa namanya? Gedung-gedung megah di sebelah sana kan ada JIS tuh, sebelah sananya lagi ada Formula E. Terus di sini ada dan rame lah, ternyata di sini masih ada getek gitu ya. Jadi saya penasaran gitu, pengen naik ya, pengen ngerasain sensasi getek. Kalau bis Transjakarta Jakarta kan udah sering lah, kita cobain ini nih kayak yang di Karawang itu. Oke, mari kita coba. Ini kalau di Karawang kan lagi viral ya, Haji Rendang itu maksudnya jutaan. Nah ini kita juga pengen ngerasain ini. Tapi di Jakarta ini mah ikut. Ini kameramen baru saya ya, baru direkrut. Udah lama pak ini mah? Apa ya? Lupa ini? Udah lama. Udah lama. Kalau ramenya pagi, tapi sekarang sih kurang kan? Kurang. Tahu karena apa pak? Kurang. Karena motor keren. Oh iya. Kebanyakan yang kerja pak kalau yang kerja.
orang itu yang nggak bawa motor ya. Orang yang nggak bawa motor. Ini maksudnya pademangan apa? Iya, pademangan ancol ya. Itu pintu air pak? Iya. Ini termasuk jalan terdekat sih. Oh iya. Ini masih kurang terang. Terang. Kalau jalan terang bu? Iya. Kalau data bu. Jokro itu, kata Jokro ini. Pademangan itu. Kalau itu jalan apa? Ini ya termasuk jalan marginnya tadi juga tuh ya. Ini lebih sepi pak jam segitunya. Gue kalau punya bapak gini kan ya seru gitu. Pak, kembalinya pak. Cobain pak. Gini ya. Nah ini nih. Harus begini. Oh, agak ringan sih pak ya karena agak orangnya dikit ya. Gitu. Ya paling tinggi lah, kita tahu lah, terakhir lah Pak. Ya Pak ya, sepuluh aja Pak ya. Aja lah, ya. Banyak di sana yang nggak ada penghasilan gitu. Kita nyoba dua ya. Bapak aku bro, sehat dulu. Aja lah, ini kayak gimana dia. Cuma dua berarti berapa? Berapa tahun? Syukur. Cucu udah banyak tuh. Alhamdulillah, banyak. Orang sini Pak? Bukan, saya orang Makassar. Oh, jauh juga ya. Saya pernah ke Parigi Motong, Pak. Hah? Parigi Motong, Pak. Di mana? Si bapaknya ada penumpang. Kita liatin dari jauh aja. Sempet nyoba tadi. Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu berat, mungkin karena muatannya juga sedikit beda hal. Kalau harusnya kencang, orangnya banyak, ngeri juga, ngeri kena arus. Ini kita di daerah Pademangan. Itu ada KRL. Di depan sana itu sedang itu adalah JIS, Jakarta International Stadium. Ada penumpang satu, memang nggak banyak sih penumpangnya sekarang kata bapak. Kalau dulu sehari bisa jutaan, kalau sekarang mah ya ratusan ribu katanya dapatnya. Dulunya di sini banyak nih, ada dulunya di sini banyak katanya ada sampai 6-nya. Kalau sekarang hanya ada 2 yang di sana. Nah, itu kan. Sekian konten dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.